Hai, welcome back to video Ali Plaza. Jangan lupa subscribe ya. Kali ini gue sedikit mengupdate ya guys tentang pintu geser yang mirip di 3A ini. Ternyata relnya nggak sampai tengah ya guys. Ya, jadi ini ada pagar geser juga yang seperti halnya penggaris gitulah, ikan palang penggaris ini istilahnya. Jadi ini konsepnya mirip yang ada di 3A. Nah, untuk Andreas Cruises-nya ada di dalam sini nih. Ya, kalau mau tahu. Nih. Kalau nggak salah sini nih Andreas Cruises-nya. Tuh dia. Itu udah ada. Ini nggak tahu ngambil dari mana. Cuman belum dipasang lagi modulnya. Oke, mari kita lihat ya model pagernya. Ini sama kayak pagar rumahan ya, tuh. Ya, relnya cuma satu seperti ini nih, benar-benar seperti pagar rumahan. Di seberang sana juga ada, tapi ada satu palang tambahan yang kemungkinan itu nanti akan dipakai kalau palang pagar ini rusak, ya kan. Nah, di sana ada dua dudukan, teman-teman. Nggak tahu tuh buat sirine atau apa tuh. Oh, di sana ada dua dudukan, nanti kan gue kasih tahu ya, guys. Sekarang kita review dulu yang ini nih. Ini nggak tahu diikap, nggak tahu pasang kapan, tahu-tahu dipasang aja. Itu aja teman saya yang ngasih tahu ya kan, lewat YouTube-nya. Dan setiap gue nganter orderan ke Dan Mogot yang arahnya ke Dan Mogot tuh pasti gue kesini karena pasti ada perkembangan. Tapi selama gue update kesini tuh selalu nggak ada perkembangan. Tapi giliran gue hari Minggunya ke Telaga Murni, ini baru ada nih update-nya nih guys. Bahkan ini masih baru banget tuh, cornya masih kelihatan banget tuh. Tapi menurut gua palang pagar ini masih bisa diterobos kalau palangnya nggak menutup secara pripal atau sempurna tuh sampai ujung sono. Kan? Dan ini yang gua dapat. Ya akan gua kasih lihat nih. Oke, yuk kita maju lagi. Nyebrang perlintasan lagi. Tuh dia, ini palangnya nih. Ini palang satunya. Iya. Tuh. Ini palangnya nih. Iya. Nih palangnya tuh. Ini juga sama ya, nggak sampai ujung karena ini jadi kayak ada pagar buat nariknya gitu loh. Dan inilah dudukan yang entah mau dipasang semacam EWS atau mungkin hanya sirine seperti yang dulu nih. Itu juga ada dudukan, nggak tahu nih masih belum pasang juga. Syukur-syukur sih Andreas Cruises yang tadi yang dipasang ya kan, jadi lebih unik. Apalagi kalau pakai sirine. Kapan lagi coba? Oh ya, di sini dulu pernah pakai sirine tapi 2017. Tapi begitu masuk tahun 2018 itu udah sedikit ya. Sedikit yang sedikit update dan downgrade. Ah, malah jadi gitu kan ngomongnya. Tapi udah guys ya. Ini maaf, gue panas banget. Entar kapan-kapan ntar kusin lagi nih. Ini gue karena lagi bawa orderan. Kalau bukan karena orderan, apalagi coba. Thanks for watching.